Hi guys, welcome back to my channel, Rico Rahman Boji Channel. Thank you so much yang udah klik video aku kali ini. Review parfum lagi, udah lama banget nggak review, mungkin udah hampir semingguan ya. Dan ini kali ini Rico mau review parfum Baccarat yang terbaru. Cuman aku baru tahu sih akhir-akhir ini. Sebenarnya ini udah dari setahun yang lalu gitu kan. Cuman aku baru mau review, pengen tahu penasaran wanginya seperti apa. Yang kita tahu kalau Baccarat tuh kan dia wanginya kotaknya warna merah, Baccarat Rons gitu kan. Ada yang merah, ada yang putih, yang ya hampir semua kalangan udah pernah coba mungkin ya. Dulu kan hanya untuk kalangan atas, khususnya kalangan atas, sosialitanya karena harganya problemnya mahal. Cuman sekarang kayaknya dengan yang KW-KW-nya gitu juga, kayaknya orang udah banyak yang pake yang Baccarat warna seperti yang Baccarat Rons merah gitu kan. Nah, kalau ini kalian mungkin nggak tahu, aku juga baru tahu. Ini ada Baccarat Old Satin Moods. Nih, kotaknya seperti ini. Dia 170ml ya, Maison Francis Cordes Paris yang udah aku buka. Ini aku mau review yang Baccarat Oud Satin Moods. Dia kotaknya warnanya gold and biru-biru navy gitu. Oke, sebelum aku review, kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe dulu di bawah. Klik, lalu bunyi loncengnya. Jadi kalau ada pemberitahuan dan video terbaru dari aku, kalian bisa langsung terupdate. Dan yang udah sering nonton, jangan pernah bosen. Buat cuman makin ganteng, buat cuman makin ganteng, makin banyak rezekinya. Oke, thank you. Kita udah gak lama-lama lagi, dan bentar aja sih reviewnya. Aku juga penasaran dan kalian juga pengen tahu. Mungkin kalau ini harganya sekitaran dari 3 juta ke atas juga, sampai 5 jutaan gitu. Cuman kalau yang KW-nya banyak sih, dari harga yang 100 ribu sampai 500-700 ribu. Banyak gitu guys. Ini udah aku buka. Dari kotaknya kalau ini premium banget ya. Dari gold, ininya gold, ininya biru navy gitu kan, 70ml Old Satin Moods di sini. Dan kita akan buka kotaknya. Udah aku buka sih. Dia untuk botolnya seperti ini. Gila guys. Udah lama, cuman baru aku mau review. Sampai tumpah. Nih, seperti ini. Biru navy dan gold, keren banget. Sekarang kita mau coba tes wangi parfumnya. Gila, wanginya strong banget ya. Gila, ini wanginya strong banget guys. Kalau yang Baccarat merah itu enak gitu ya, soft, manis gitu. Kalau ini wanginya strong banget, Maison Satin Wood ini. Jadi dia pepaduan dari bunga mawar Maroko. Kalau gak salah sih aku baca tadi ya. Karena ini wanginya strong, jadi dia ada wangi mawarnya. Terus ini memiliki wangi vanilla. Emang pas aku cium juga kayak wangi-wangi vanilla gitu guys. Dan juga ada chamomile dari Maroko dan papyrus, violet, dan benzoin untuk kandungan rasa wangi parfum yang wood satin ini. Dan dia berjenis extra de parfum, dan oud satin mood ini memiliki wangi yang kuat mawar khas Bulgaria. Jadi ini strong banget wanginya. Kalau menurut aku sih ini aku agak lumayan jarang-jarang aku pakai, karena dia kalau mirip-mirip kalau kita mau sholat Jumat gitu, kayak wangi-wangi Arabik banget gitu kan. Karena kan dia mawar Bulgaria gitu ya. Beda dengan yang Baccarat yang merah. Jadi kalau untuk yang manis-manis strong gitu, lebih Baccarat merah. Tapi kalau ini strong banget, terus langsung gitu. Kayak wangi vanilla campur mawar khas Bulgaria gitu kan. Kalau mawar kan beda nih, susah sih dijelasin. Jadi kalau kalian penasaran, mending coba, dan mungkin beli yang KW-nya dulu biar gak terlalu itu. Untuk nilainya aku 70 lah untuk Baccarat Oud Satin Moods, dan aku juga baru tahu. Tapi kalau untuk beli lagi kayaknya aku enggak sih. Ini udah lama banget dan aku baru review gitu kan, udah lama gak nge-review parfum juga, jadi untuk lama vlognya. Botolnya sama dengan Baccarat yang merah, 170ml ini sedangnya ya. Katanya sih ada yang 100ml juga. Sampai kotor banget, karena udah lama.
Oke, okay, itu dia wangi untuk review Baccarat Haute Zeitmonnet. Aku juga baru tahu dan wanginya strong banget. Kalau aku lebih suka Baccarat yang merah. Rons merah itu ya, Rons Prancis gitu. Oke. Okay. Thank you selamat yang udah nonton dari awal sampai habis. Mungkin sedikit pemberitahuan buat kalian yang kalau nyari-nyari parfum Baccarat selain ada warna merah, ternyata dia juga ada yang Baccarat Haute Zeitmonnet. Untuk kotaknya seperti ini, gold navy dan wanginya juga strong. Kalau kalau kataku kayak Arabik gitu, lebih ke Arab banget wanginya. Dan makasih banget, jangan lupa subscribe dan saksikan video aku selanjutnya, review-review lainnya. Jangan pernah bosan, and see you next video guys.